pengalaman serunya pas lagi aku adegan acting jatuh sih di pernikahan. Itu lucu banget karena aku... Di film Godzilla ini akan menampilkan sosok makhluk halus, sosok monster Godzilla seperti Godzilla pastinya. Karena di sini Lucinta akan menikah di film ini. Dan pernikahannya itu kacau. Sampai diketawain sama penonton, masuk televisi lah, pokoknya bikin malu banget deh impian pernikahan Lucinta di film ini. Disitulah Lucinta jadi ngamuk-ngamuk, jadi monster yang menyeramkan, siap memakan siapapun gitu. Pengalaman serunya pas lagi aku adegan acting jatuh sih di pernikahan. Itu lucu banget karena aku seperti membayangkan pernikahan aku yang sesungguhan. Terus ada insiden aku jatuh, diketawain sama banyak orang, sama pengunjung-pengunjung, sama tamu undangan. Ya itu sih yang bikin aku gak lupa. Iya, jadi pandangan aku di dunia nyata ya, karena aku banyak memetik dari film Godzilla ya. Kedepannya kalau aku menikah, aku harus memilih wedding organizer yang benar-benar terkenal. Terus aku harus mempersiapkan secara matang kayak gaun pengantin. Terus aku harus banyak berkomunikasi sama keluarga, sama teman-teman supaya pas mau hari hanya aku tuh nggak stres. Kan kalau aku stres aku jadi Godzilla. Ya kan ngamuk-ngamuk jadi monster gitu. Hampir sama persis sih dalam film Godzilla. Aku impiannya ya pengennya di outdoor ya, di taman-taman, di pantai-pantai begitulah. Pokoknya yang bagus, yang tidak terlupakan, kalau bisa eksklusif di televisi.